Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Mithaluhu, permisalan hadis yang sahih. Qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala padanya kebaikan, maka dia akan difaqihkan, difahamkan di dalam ad-din. Yang dimaksud di sini adalah ilmu ad-din. Ad-din kulluhu. Bukan yang dimaksud di sini khusus ilmu fikih. At-tafaqquhuna mencakup al-aqidah, wasyari'ah, manhaj, wa kulli syai'. Maka Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki kebaikan pada seorang, maka Allah menjadikan dia sebagai seorang yang alim, seorang yang mengerti tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa tu'rafu sihhatul hadits bi umuri thalatha. Diketahui kesahihan dari suatu hadis dengan tiga perkara. Al-awwalu, yang pertama, ayyakuna fi musannafin iltazama fihi sihhata. Bahwa hadis tersebut terdapat dalam satu musannaf, karangan, kitab. Iltazama fihi sihha, yang dia komitmen dengan kesahihan yang disebutkan dalam kitabnya. Dia mempersyaratkan bahwa apa yang dia masukkan di dalam kitabnya tersebut adalah hadis, hadis yang sahih. Idza kana musannifuhu mimman yu'tamadu qawluhu fit tashih. Apabila yang mengalangnya, yang menulisnya adalah orang yang dijadikan sandaran perkataannya dalam hal mensahihkan hadis. Kata sahih ka sahihai al-Bukhari wa Muslim. Seperti sahih Bukhari dan sahih Imam Muslim. Nah, cara mengetahui hadis yang sahih. Kalau kita telah mendapatkan hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari dan diriwayatkan oleh Muslim, maka jangan ragu bahwa hadis itu adalah hadis yang sahih. Oleh karena itu para ulama memasyhurkan istilah muttafaqun alaih terhadap hadis yang disepakati Bukhari dan Muslim dalam mengeluarkannya. Nah, sebabkan karena kemuliaan keduanya dalam ilmu ini, ilmu al-jarh wa ta'dil, dan mereka mempersyaratkan dengan persyaratan yang ketat di saat mereka menyebutkan hadis-hadis yang boleh disebutkan dalam tasnifnya. Dalam hal ini sahih al-Bukhari dan sahih al-Imam Muslim. Adapun kitab-kitab sahih Bukhari, kitab-kitab al-Imam al-Bukhari yang lainnya seperti At-Tarikhul Kabir, At-Tarikhul Awsat, At-Tarikhul Saghir, atau yang lainnya Khalqu Af'alil Ibad, Al-Qira'a Khalfal Imam, maka beliau tidak mempersyaratkan. Di saat beliau menyebutkan hadis-hadis tersebut, tidak mempersyaratkan sahihnya. Termasuk pula diantaranya Al-Adabul Mufrad. Tidak ada persyaratan dari beliau untuk mempersyaratkan kesahihan hadis. Oleh karena itu tidak disebutkan hadis-hadis yang berada di luar Bukhari, sahih Bukhari, kecuali dengan menjelaskan hadis ini diriwayatkan Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Wa hadzal hadits rawahu al-Bukhari fi kitabihi At-Tarikhul Kabir. Fahkada. Naam. Demikian pula hadis-hadis yang disebutkan di dalam sahih Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala
yang disebutkan dalam bentuk muallak. Yang kita maksudkan dengan bentuk muallak yang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang bersambung. Kadang langsung disebutkan qala Rasulullah. Kadang langsung disebutkan nama sahabat. Kadang langsung disebutkan tabi'i. Ya, dengan tidak menyebutkan sanad dari Imam Bukhari sampai kepada yang dia sebutkan tersebut. Ini namanya hadis muallak. Nah, dan itu tidak termasuk dalam sahih al-Bukhari yang dikatakan sebagai sahih walaupun terdapat dalam sahih Bukhari. Ya, dan ketika dia seorang menyebutkan hadis tersebut, hadis muallak, maka dia harus menyebutkan ya dengan menjelaskan pula. Misalnya dia mengatakan hadzal hadis rawahu al-Imam al-Bukhari muallakan ya, atau wa rawahu al-Bukhari ta'liqan ya, dan itu disebutkan contohnya oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Bulughul Maram dalam beberapa tempat, di antaranya dalam Babul Wudu ya, ketika beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah, laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu. Nah, lalu beliau mengatakan kalau tidak salah rawahu al-arba'ah wal bukhari ta'liqan. Nah, dan dia tidak boleh mengitlakkan mengatakan rawahu al-bukhari kemudian dia diam. Tidak ada penjelasan, ada khata. Tidak diperbolehkan. Nah, maka yang dimaksud dengan sahih al-Bukhari adalah yang disebutkan dalam kitab sahihnya dengan sanad. Karena beliau sendiri menyebut kitabnya tersebut ya, nama kitab Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah yang lebih masyhur dengan nama Sahihul Bukhari, nama aslinya Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar. Jami' Al-Musnad. Musnad itu adalah yang bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apabila kita mendapatkan hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, maka jangan kita laku tentang kesahihan hadis tersebut. Adapun kalau Al-Imam Al-Bukhari bersendiri dalam meriwayatkan hadis, Al-Imam Muslim bersendiri dalam meriwayatkan hadis, secara kebanyakan juga diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Ya, walaupun ada segelintir dan sedikit dibandingkan sekian banyak hadis yang mereka sebutkan, ada beberapa hadis-hadis yang menjadi kritikan para ulama. Seperti Al-Imam Ad-Darqutni mengkritik beberapa hadis. Demikian pula Abu Mas'ud Dimashqi dan yang lainnya dari A'immatul Jarh wa Ta'dil, ada yang menyebutkan beberapa hadis-hadis yang dhaif dan sangat sedikit sehingga ya terkadang tidak la yultafatu ilaih dan tidak merubah dan tidak merusak nama Bukhari dan Muslim sebagai sahih. Nah di sini beliau mengatakan idza kana musannifuhu mimman yu'tamadu qawluhu fi tashih, apabila pengarang kitab itu termasuk orang yang di jadikan sebagai sandaran perkataannya dalam hal mensahihkan satu hadis, maka ya dari sini merupakan tanbih dari beliau yang mengisyaratkan bahwa di sana ada para muhaddits yang mereka mengarang kitab dan mensyaratkan sahih namun tidak jadikan sandaran dalam pentashihan ya, atau disebabkan karena mereka tasahul, terlalu memudah-mudahkan di dalam mensahihkan suatu hadis. Di antaranya Imam Al-Hakim rahimahullah taala ya, dalam kitabnya Al-Mustadrak beliau mensyaratkan sahih. Ya, makanya beliau beri nama Al-Mustadrak al-Sahihain, yaitu beliau menyebutkan hadis-hadis yang sahih ya, yang tidak terdapat dalam Bukhari dan Muslim. Dan sebab Al-Imam Al-Hakim mengarang kitabul Mustadrak tersebut disebabkan karena ahlul bid'ah ya, mereka menuduh bahwa ahlu sunnah tidak punya hadis-hadis yang sahih kecuali sedikit sekali. Hanya Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan, tidak punya hadis yang sahih. Maka
Al-Imam Al-Hakim rahimahullah ingin membantah perkataan mereka bahwa sesungguhnya hadis-hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak. Ya. Banyak sekali. Tidak hanya terdapat dalam Bukhari dan Muslim. Dan juga perlu diketahui bahwa Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala tidaklah mengarang kitab sahih tersebut ya untuk mengumpulkan semua hadis yang dianggap sahih ditulis di situ. Tidak. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah telah menyebutkan nama kitabnya Al-Mukhtasar, ringkasan. Ya, dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau namanya ringkasan berarti beliau tidak istiab dan beliau tidak mempersyaratkan untuk mencatat semua hadis yang beliau anggap sahih. Ya, di samping itu sekian banyak hadis-hadis yang Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah sebutkan di luar dari hadis yang terdapat dalam Bukhari dan dalam Sahih Bukhari, beliau sahihkan padahal tidak terdapat dalam Sahih Bukhari. Demikian pula Imam Muslim rahimahullah, ya. Beliau telah menyatakan itu. Laisa kullu haditsin sahihin wada'tuhu hauna. Tidak semua hadis yang sahih yang aku letakkan di sini, yang aku sebutkan dalam Muslim. Sahih Muslim. Innama wada'tuhu mattafaqu alaihi. Tapi yang aku sebutkan yang terdapat dalam Sahih Muslim ini adalah yang mereka sepakati bahwa itu adalah hadis yang sahih. Nah, makanya Imam Al-Hakim rahimahullah mengarang Kitabul Mustadrak, ya. Salah satu tujuannya adalah untuk membantah Ahlul Ahwa. Namun banyak terjadi kekeliruan, ya. Terkadang beliau mengatakan sahihun ala syartil Bukhari Muslim berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim, tidak benar. Nah, banyak kekeliruan. Bahkan ada hadis yang palsu yang beliau sebutkan, ya, dan beliau sebutkan dalam kitab Al-Mustadrak. Dan yang demikian tersebut tentunya menurunkan nilai dari Al-Mustadrak tersebut dibandingkan kitab-kitab yang lain yang persyaratkan sahih. Demikian pula Ibn Hibban yang mengarang kitab At-Taqasim wal-Anwa' yang lebih masyhur dengan nama Sahih Ibn Hibban. Ya. Kitab ini juga mempersyaratkan sahih. Namun terjadi tasahul memudahkan di dalam mensahihkan. Demikian pula Ibn Khuzaimah rahimahullah taala memiliki kitab Sahih Ibn Khuzaimah. Nah, hanya saja Al-Hakim lebih tasahul dibandingkan keduanya. Nah, asan yang kedua, cara kita mengetahui hadis yang sahih, ayyanussa ala sihhatihi imamun yu'tamadu qawluhu fit tashih, yaitu telah dinaskan tentang kesahihannya seorang imam. Yu'tamadu qawluhu fit tashih, yang dijadikan sandaran perkataannya dalam mensahihkan hadis. Walam yakun ma'rufan bittasahuli fi, dan tidak diketahui dia orang yang terlalu memudah-mudahkan di dalam mensahihkan suatu hadis. Ya, jadi ada dari kalangan imam yang mensahihkannya. Nah, apakah itu Al-Imam Abu Hatim Razi atau Abu Zur'ah, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya. Mereka naskan. Ya, dan tidak ada yang menyelisihnya. Dan tidak terdapat qadah dalam sanadnya. Maka ini juga merupakan sandaran kita dalam menetapkan kesahihan dari suatu hadis. Hanya saja terkadang di sana ada dari kalangan para ulama yang disifatkan tasahul dalam mensahihkan hadis. Ya. Di antaranya Al-Hakim sendiri, demikian pula Ibn Hibban, ya, Ibn Khuzaimah, dan sebagian juga menyebutkan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala termasuk dalam hal ini. Nah, yang ketiga, ats-tsalitsu ay yanzura fi ruwatihi wa tariqati takhrijihim lahu, yaitu dia memperhatikan perawi-perawinya.
dan metode takhrij mereka, jalan-jalan sanadnya. Dia bahas hadis tersebut, dia lihat turukul hadis, dia melihat sanad hadis, dia melihat biografi masing-masing dari orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut dari tabaqah ke tabaqah. Lalu kemudian dari situ dia bisa menghukumi, ya, apabila terpenuhi syarat-syarat sahih, maka dihukumilah hadis itu sebagai hadis yang sahih. Fa'idha tammat fihi syurutu sihah hukima bisihatihi. Maka apabila telah sempurna syarat-syarat kesahihan dari suatu hadis, maka dihukumi hadis itu adalah hadis yang sahih. Ini ya kawan, untuk mengetahui beberapa cara mengenal hadis yang sahih. Yang kedua, was-sahihu li ghairihi. Sahih li ghairihi. Nah, dia sahih, tapi bukan li dzati, li ghairihi. Li ghairihi ini adalah al-hasanu li dzatihi idza ta'addadat turuqu. Hasan li dzati, apabila berbilang jalannya. Kalau ada dua hadis, yang ini hasan, yang ini hasan, ya, saling menguatkan dari sisi maknanya sama, atau kalafatnya mendekati, maka saling menguatkan dan bisa mengangkat derajat hadis itu menjadi hadis yang sahih li ghairihi. Nah, ya, ataukah mungkin asal hadis itu dhaif, sebagian dhaif, sebagian hasan. Dhaif tapi ada yang menguatkan yang lain. Dhaifnya ringan, dhaif yang bisa dikuatkan. Dhaif meningkat jadi hasan di ghairihi. Ada riwayat yang lain, ya, hasan di dhatihi, bisa kuat menjadi sahih di ghairihi pula. Nah, oleh karena itu terkadang Syekh Al-Albani rahimahullah menghukumi satu hadis yang seluruh jalannya itu dhaif tapi lemahnya yasir, ya. Namun karena saking banyaknya jalannya, beliau sampai kepada kesimpulan bahwa hadis itu adalah hadis sahih li ghairihi, padahal semua jalan yang baik. Ya, yang demikian ini bisa pula menjadi sahih li ghairihi apabila memiliki jalan yang banyak. Misaluhu hadithu Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Misalnya hadith Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam amarahu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam memerintahkannya, ayyujahiza jaishan, untuk mempersiapkan pasukan. Nah, ternyata setelah dipersiapkan pasukan, fanafadatil ibilu. Nah, maka kehabisan unta, jadikan sebagai kendaraan, untanya habis. Nah, untuk persiapan pasukan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibta alaina ibilan, ya, belikan untuk kami ibil, seekor unta, biqala'isa min qala'is sadaqah, ya, dengan qala'is. Qala'is jamak dari qulus, yaitu unta yang muda, unta yang masih muda. Nah, sedangkan ibilan, unta yang sudah cukup umur. Nah, belikan untuk kami seekor unta yang gantinya dengan beberapa ekor unta dari sedekah. Beberapa ekor unta dari sedekah. Ila mahalliha, sampai ke tempatnya. Dari sini menunjukkan bolehnya, ya, membeli barang dengan barang. Nah, seekor unta diganti dengan beberapa ekor unta yang masih muda.
Fakana ya'khudul ba'ira bil ba'iraini wassalasah. Dan adalah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As, mengambil seekor unta dengan ganti dua ekor unta dan tiga. Nah, yang tentunya masih muda. Faqad rawahu Ahmad min tariqi Muhammad ibn Ishaq. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Muhammad bin Ishaq. Warawahu al-Baihaqi min tariqi Amr ibn Shu'aib. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari jalan Amr bin Shu'aib. Wa kullu wahidin min at-tariqaini bin firadihi hasan. Setiap dari dua jalan ini ya sendirinya hasan. Nah, hasan kalau Muhammad bin Ishaq mentasri bitahdid, karena Muhammad bin Ishaq ini ya pengarang kitab sirah, beliau dihasankan hadisnya dengan syarat beliau mentasri bitahdid. Karena beliau ini seorang mudallis, maka dia harus mengatakan haddatsana. Dia tidak boleh meriwayatkan dengan an. Kalau dia meriwayatkan dengan an, berarti ada kemungkinan terjadi tadlis. Ya. Sehingga tidak diterima riwayatnya secara mutlak. Kalau dia mengatakan an, maka dibaifkan, tidak hasan. Ya, jadi perlu dilihat. Dan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari jalan Amr bin Shu'aib. Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, Abdullah bin Amr bin Al-As. Dan setiap dari dua jalan ini hasan. Fa bi majmu'ihima yasirul haditsu sahihan li ghairihi. Maka apabila dikumpulkan, maka hadis tersebut menjadi sahih li ghairihi. Itu sebagaimana kita sebutkan, kalau Muhammad bin Ishaq yusarri bit tahdits dan tidak ada penyakit yang lain yang terdapat dalam hadis ini. Indakum nasbur raya المجلد الرابع. نعم. أخرجه أبو داود في سنن عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو. ثم لقيت محمد بن إسحاق عن. Ya, beliau tidak mengatakan hadatsana. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahu ay yujahhiza jayshan fanafadatil ibil fa amarahu ay ya'khudha min qala'is sadaqah fa kana ya'khudhul ba'ira bil ba'irain ila ibilis sadaqah intaha. في مسنده والحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه انتهى هكذا قال الحاكم. قال ابن القطان في كتاب هذا حديث ضعيف مضطرب الاسناد يا سندنا goncang ضعيف. فرواه حماد بن سلمة عن ابن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن مسلم جبير عن ابي سفيان عن عمرو بن حريش عن ابن عمرو حماد بن سلمة meriwayatkan dari Ibnu Ishaq. Yazid Muslim. Yazid Muslim Abu Sufyan Amr. Naam. Hakadha rawahu Jarir bin Hazim an Ibnu Ishaq. Jarir bin Hazim meriwayatkan dari Ibn Ishaq. Ini semua riwayatnya an. Meriwayatkan dari Ibn Ishaq
ya, dan menjatuhkan Yazid. Naam, meriwayatkan dari Abu Sufyan, Ibnu Ishaq dari Abu Sufyan, dari Muslim bin Jubair. Coba terbalik, ya. Naam. Dari Amr bin Hurais. Amr bin Hurais dari Ibnu Amr. Naam. ذكر هذه الروايه دار قطني menyebutkan riwayat ini دار قطني وروىه عفان عن حماد بن سلمة عفان ya selagi عفان الصفار meriwayatkan dari حماد بن سلمة dari ابن اسحاق فقال في عن ابن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب dari يزيد. Nah, disebutkan lagi Yazid di sini. Muslim bin Jubair. Muslim an Abu Sufyan. Abu Sufyan. Rawahu Abdul A'la. Abdul A'la an Ibn Ishaq an Abu Sufyan. Tadi Abu Sufyan. Fikir. Amr bin Hurais. Fian. Rawahu an Abdul A'la bin Abi Shaybah. Fa asqata Yazid. Ibn Abi Shaybah. Meriwayatkan dari Abdul A'la. Dari Ibn Ishaq. Naam. Dari Ibn Ishaq. Yazid jatuh. Langsung dari. Abu Sufyan. Muslim. Ini riwayat Jarir. Sis. Abdul A'la. Ini riwayat Jarir. Illa annahu qala fi Muslim bin Jubair Muslim bin Katsir. Wa ma ahda al-ittirab. Antum lihat ini, goncangnya sanad ini. Ya. Kadang diriwayatkan Muslim bin Jubair dari Abu Sufyan dari Amr bin Hurais. Kadang diriwayatkan tanpa Yazid bin Abi Habib Abu Sufyan Muslim bin Jubair. Kadang diriwayatkan terbalik, ya. Terbalik Abu Sufyan dari Muslim bin Jubair. Kadang diriwayatkan ya. Macam-macam. Nah, untuk dia sendiri. Ya. Wa ma adzalik wa ma hadzal iktirab, dengan adanya kegoncangan sanad ini, ya. Antum lihat sanadnya goncang, fa Amr bin Hurais majhul. Ternyata ini orangnya. Ya, Amr bin Hurais. Ya, semua antum lihat dia sebagai tempat dikeluarkannya hadis. Orang ini majhul al-hal, ya. Apa sedok apa? Makbul, ya. Makbul. Nah, ini tidak terima sanadnya, tidak terima hadisnya kalau tidak ada yang menguatkan. Wa Muslim bin Jubair lam ajid lahu dzikra. Tambah lagi Muslim ini kata beliau lam ajid lahu dzikra. Saya enggak tahu di mana biografinya. Hilang semua. Tambah lagi wala a'lamu fi ghairi hadzal isnad, saya tidak mengetahui kecuali dalam sanad ini. Wa kadzalika Muslim majhulul hal aidan idza kana an Abi Sufyan. Nah, tambah lagi Muslim kalau meriwayatkan dari Abu Sufyan enggak tahu ini siapa, ini Muslim siapa lagi, majhulul hal, karena ada dua Muslim, Muslim bin Katsir ada Muslim bin Jubair. Tambah lagi Abu Sufyan fihi nazar. Abu Sufyan ini pun masih diperbincangkan. Waduh, marah untung sanad ini. Nah, ya. Nah, waqad yu'taradu ala hadzal hadits. Nah, selesai pembahasan tentang sanad. Lalu apa mungkin yang seperti ini bisa menguatkan? Anggaplah kalau ada riwayat Amr bin Shu'aib, ya. Dan di sini beliau tidak menyebutkan itu, ya.
ada riwayat Amr bin Syu'aib tambahan dari yang lain, tidak ada sama sekali di sini. Ya, apakah betul di sana ada? Dia mengatakan riwayat siapa ikhwan? Rawahul Baihaqi. Coba antum cari ini ya. Rawahul Baihaqi di biasanya Sunan Kubra. Naam. Min tariq Amr bin Syu'aib. Apakah betul? Ada ya, perlu dilihat. Nah. Jelas hadis ini antum lihat keadaannya. Ya, tambah lagi Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan an, bukan dengan ada sana. Dan dia mudallis, selama dia tidak mentasrif tahdits maka tidak terima riwayatnya. Maka ikhwan ya, kelihatannya wallahu alam memisalkan dengan hadis ini kurang betul. Lihat gantinya al-irwa jilid 2 nomor hadis 465, itu insyaallah nanti yang akan menjadi gantinya. Al-Irwa jilid 2 nomor hadis 4.